bebas. Halo, silakan naik ke dalam bus. Wah, duduk di mana ya? Ayo kencangkan sabuk pengamanmu. Terima kasih. Ayo berangkat. Tujuan berikutnya adalah supermarket. Oh tidak, sekolahnya terjebak di dalam lubang. Ayo kita keluarkan. Letakkan bebatuan dan papan di kedua sisi ban. Batu. Papan. Papan. Hebat, jalanannya menjadi datar. Sekarang injak pedal gas dan ayo kita keluarkan bus dari sana. Tancap pedal gas sekarang. Ternyata kamu mengeluarkan busnya. Sudah sampai di supermarket. Guru minta tolong kita untuk membeli barang di supermarket dan membawanya ke sekolah. Aku ingin pergi membeli buku dan tas sekolah. Selamat datang. Pilih keranjang belanjanya. Selanjutnya, ayo kita pergi membeli apa yang kita butuhkan bersama-sama. Wow. Tas sekolah. Botol minum. Handuk. Baju. Celana. Letakkan barang-barangnya di sini. Masukkan uang ke dalam lubang. Semuanya sudah dibeli. Terima kasih ya. Semuanya sudah dibeli. Ayo naik ke mobil. Halo, silakan naik ke dalam bus. Wah, duduk di mana ya? Ayo kencangkan sabuk pengamanmu. Terima kasih. Berangkat. Tujuan berikutnya adalah studio foto. Sudah sampai di studio foto. Guru minta tolong kita untuk mengambil foto dan membawanya ke sekolah. Pergi untuk mengambil foto. Selamat datang. Bisakah kamu mengambil fotoku? Oke. Foto seperti apakah yang kamu inginkan? Foto untuk masuk TK. Foto potret? Foto untuk masuk TK. Baiklah. Ayo berganti baju lebih dulu. Pada layar untuk memfokuskan dan membuat gambar terlihat lebih jelas. Sesuaikan jarak dan bidik bingkai pada bagian kepala. Wah, bagus sekali fotonya ya. Terima kasih. Ketuk pada layar untuk memfokuskan dan membuat gambar terlihat lebih jelas. Sesuaikan jarak dan bidik bingkai pada bagian kepala.
Wah, pintar sekali fotonya. Terima kasih. Sudah ambil fotonya. Ayo kita berangkat. Halo, silakan naik ke dalam bus. Wah, duduk di mana ya? Ayo, kencangkan sabuk pengamanmu. Terima kasih. Berangkat. Tujuan berikutnya adalah rumah sakit. Wah, bahan bakarnya kurang. Ayo kita isi bensin. Masukkan kartu bensin untuk isi bahan bakar. Mengisi bensin mobil. Baby bus, berangkat. Sudah sampai di rumah sakit. Guru minta tolong kita untuk cek kesehatan dan pergi ke sekolah dengan kondisi badan yang sehat. Pergi untuk tes kesehatan. Pemulihan berat dan tinggi badan. Berat badan Kiki 16 kg. Tulislah di atas papan angka. Benar, ini dia. Berikanlah capnya ke atas angkanya. Tinggi Kiki 84 cm. Tulislah di atas papan angka. Benar, ini dia. Berikanlah capnya ke atas angkanya. Periksa penglihatanmu. Lihatlah ke arah mana huruf E. Geserlah sekarang. Ya, itu arah yang benar. 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 Semuanya benar. Kamu memiliki penglihatan yang sangat baik. Terima kasih. Tes pendengaran. Dengarlah, suara hewan apa ya? Burung kecil. Anjing. Ayam jantan. Terima kasih. Tes elektrokardiogram. Kumpulkanlah menurut warna yang sama. Benar, di sini. Klik tombol berwarna kulit. Benar, ini dia. Tes kesehatannya sudah selesai. Detak jantungnya normal. Terima kasih. Tes kesehatannya sudah selesai. Ayo kita berangkat ke sekolah. Sudah tiba di sekolah Taman Kanak-kanak. Ini adalah kelas belajar. Mulai sekarang kita akan belajar di sini.
Ayo kita lakukan perkenalan diri. Saya Ibu Guru Mimi. Namaku Miu Miu. Aku Kiki. Namaku Heng. Aku Lulu. Kiki, Miu Miu, Zen-Zen, semuanya ingat kan? Mulai sekarang, jadilah teman yang baik. Ayo kita hiasi kelasnya. Gantunglah gambar di dinding. Letakkan foto ID yang benar sesuai dengan bayangan pada bingkai. Wah, gambarnya bagus sekali ya. Kelasnya jadi indah. Sekarang saatnya membuat kerajinan. Ayo buat kincir angin mini. Hore, waktunya kerajinan tangan. Pertama, potonglah batas dekoratif untuk gelas kertas. Sebarkan gelas kertas . Warnai gelas dengan warna yang cantik. Warna yang kamu lukis sangat cantik. Gunakan paku payung kecil untuk mengamankan kincir angin. Terakhir, selesaikan dengan sebuah sedotan. Luar biasa! Betapa indahnya kincir angin yang telah kamu buat. Semua orang telah melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Sekarang, ayo kita berikan bunga merah kecil kepada anak yang paling baik. Manakah anak yang kamu ingin berikan bunga merah? Terima kasih. Wah, waktunya pulang. Sampai jumpa lagi ya, teman-teman. Iya. Pulang ke rumah harus hati-hati. Sampai jumpa lagi semuanya. Sampai jumpa lagi, Bu Mimi.